pekerjaan kita berwudu maka disebut dengan wudu secara bahasa. Jadi pekerjaan berwudu secara bahasa dalam tinjauan bahasa Arab disebut dengan wudu. Kemudian secara hukum syarat yang disebut dengan wudu wa syar'an nazafatun makhsusatun aw huwa af'alun makhsusatun muftatahatun bin niyyah wa huwa ghusl wajh wal yadayn wal rijlayn wa masuh ras. Pekerjaan-pekerjaan yang dikhususkan yang dimulai dengan niat yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki dan menyapu kepala. Kapan difardukannya dan di mana difardukannya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa furidul wudu bil madinati kama al-mahdhuuna. Dan fardu wudu ini ditentukan difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Al-Madinah Munawwarah. Dalilnya mana yang diambil oleh para ulama tentang kefarduan daripada wudu ini? Maka pengarang rahimahullah telah menyebutkan dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala berfirman Quran Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum minas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi rukusikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalil yang kedua dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini hadis muttafaq alaih riwayat Al-Bukhari Muslim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian apabila berhadas sampai dia melakukan wudu. Oleh karena itu ijma ulama, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in berpendapat bahwasanya wudu disyariatkan hukumnya adalah wajib atau fardu. Kemudian yang berikutnya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum tentang kefarduan-kefarduan berwudu. Kefarduan berwudu yang disepakati oleh para ulama ada empat. Yang pertama adalah ghuslul wajh wal yadayn war rijlayn wa masuh ras. Yang pertama membasuh wajah. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga membasuh kedua kaki. Yang keempat menyapu kepala. Inilah kefarduan-kefarduan wudu yang disepakati oleh semua ulama, baik dalam madhab pendapat Al-Imam Abu Hanifah, dalam pendapat Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu ajma'in. Dalil kemana yang diambil oleh mereka semua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa amsahu bi rukusikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Inilah dalil yang diambil oleh ijma ulama bahwasanya empat kefarduan wudu yang disepakati oleh mereka semua. Kemudian bagaimana rincian hukumnya dan dalil yang diambil oleh para ulama pada fardu wudu yang disepakati ini? Yang pertama adalah awwalan ghuslul wajh, membasuh wajah. Dalilnya mana yang diambil oleh para ulama? Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman faghsilu wujuhakum. Allah katakan wahai orang-orang beriman, apabila kalian ingin salat faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Bagaimana tafsirnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari kalimat Al-Quran faghsilu wujuhakum tafsirnya ghusla zahiri wa jami'il wajh marratan, membasuh bagian zahir dan bagian semua wajah hanya satu kali. Jadi ijma ulama berpendapat membasuh wajah wajibnya hanya satu kali saja. Kemudian pengarang rahimahullah beliau menyampaikan bagaimana rincian uraian tentang al-ghusl ini.
Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wal ghuslu isalatul ma alal qadwi bihaitsu yataqatar, yaitu mengalirkan air di atas anggota wajah kita sampai menetes. Inilah yang disebut dengan ghusl. Jadi manakala air tidak mengalir, maka tidak disebut dengan ghusl. Jadi air dari yang kita ambil untuk bagian wajah kita, airnya seluruhnya harus mengalir kepada semua bagian wajah kita. Kemudian bagaimana batasan wajah? Yang disebut dengan wajah itu seperti apa? Dalam hukum syarak, dalam hukum agama yang disepakati oleh para ulama, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa'adduhu tulan, dan batasan wajah memanjang ma baina manabiti syarras al-mu'tad ila muntahad dakhl, yaitu di antara tempat tumbuh rambut seperti ini, dari sini sampai mana ila muntahad dakhl, sampai sini. Jadi memanjang seperti ini, ini memanjang pada satu wajah yang wajib kita basuh dari tempat tumbuh rambut kita sampai sini, sampai daripada bagian terakhir dagu kita untuk melebar. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan untuk melebar adalah bagiannya dimulai daripada cuping bagian sebelah kanan sampai cuping bagian sebelah kiri. Jadi bukan ininya, kalau ini bukan, setelah cupingnya, ini kesini bagian kanan sampai bagian kiri, ini merupakan bagian melebar daripada wajah yang wajib kita basuh. Jadi seperti ini, memanjang dari tempat tumbuh rambut sampai akhir dagu kita, melebar dari setelah cuping kanan sampai sebelum cuping yang sebelah kiri, itulah bagian wajah yang seluruhnya wajib untuk dibasuh dalam semua pendapat ulama. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa minal wajh dhahirus syafatain, yang termasuk bagian wajah adalah bibir yang merupakan bagian luar. Ini bibir kita bagian luar termasuk wajah, wajib kita basuh pada waktu kita berwudu. Mana lagi wa maronil anfi wa mawdi'ul jadar minal anf wa nahwihi, dan juga bagian hidung kita juga bagian daripada tempat keluar daripada napas kita sini. Jadi hidung bagian seluruhnya ini merupakan bagian wajah. Memanjang seperti ini dari tempat tumbuh rambut sampai akhir dagu kita, melebar seperti ini dari bagian setelah cuping yang sebelah kanan sampai sebelum cuping sebelah kiri. Kemudian seluruh bagian bibir kita adalah wajah. Kemudian bagian daripada zahir bibir adalah wajah. Kemudian hidung kita seluruhnya adalah termasuk bagian wajah yang wajib untuk dibasuh, disampaikan air wudu kita. Kemudian perkara rahimahullah beliau mengatakan bahkan dalam hukum agama yang disepakati oleh para ulama wa yajibu ghuslul hajidi wal hudwi wal idari wasyaribi wasyaril khat wal anfaqah wal lihyah ala dhaqat khassah zahiran wa batinan khafifan kana sya'ru aw kadiman. Wajib untuk membasuh pertama alis kita. Ini alis merupakan bagian wajah. Kemudian bulu mata kita. Kemudian orang yang memiliki cambang rambut. Kemudian orang yang memiliki jenggot. Kemudian orang yang memiliki anfaqah. Anfaqah ini rambut yang tumbuh di bagian sini disebut dengan anfaqah. Kemudian orang yang memiliki jenggot baik tebal ataupun tipis, maka wajib disampaikannya. Kenapa demikian? Maka pengarang rahimahullah beliau menyampaikan hadisnya, hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika melihat salah seorang sahabatnya tidak membasuh bagian daripada kakinya, daripada bagian kuku kakinya atau bagian-bagian daripada bagian wajahnya, tidak disempurnakan seluruh bagian tersebut dibasuhnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada sahabatnya ini, irji fa ahsin wudu'aka, kembalilah engkau kemudian perbaiki dan perbagus wudu yang engkau tadi sudah kerjakan. Inilah dalil yang diambil para ulama bahwasanya bagian-bagian tadi seperti alis, bulu mata, jenggot, kemudian cambang adalah bagian wajah yang wajib dibasuh pada waktu kita berwudu.
Kemudian para jamaah sekalian di Fathul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Bagaimana mengenai jenggot? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa in kanatil lihyatu katifatan la tura basharatuha fayajibu faqad ghaslu zahiriha wa yusannu takhyilu batiniha. Jika ada orang yang memiliki jenggot yang sangat tebal, bagaimana ukuran sangat tebalnya? Sekira-kira tidak terlihat bagian kulit jenggotnya. Jadi apabila ada orang yang berjenggot kemudian sangat tebal, sangat lebat, sehingga tak terlihat bagian kulit daripada jenggotnya, maka yang wajib dibasuh hanya bagian luarnya saja. Tetapi disunnahkan untuk menyela-nyela bagian dalam jenggotnya. Jadi tidak wajib bagian dalam, hukumnya sunnah di sela-sela. Yang wajib hanya bagian luarnya bagi orang yang memiliki jenggot yang sangat tebal. Bagian yang dalamnya sunnah untuk di sela-sela disampaikan air daripada wudunya. Dalilnya mana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, dikatakan hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam tawaddaa fa gharafa ghurfatan ghasala biha wajhahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu, beliau ambil air wudu menggunakan tangannya, kemudian beliau basuh wajahnya dan beliau membasuh bagian jenggot beliau yang bagian luarnya dan menyela-nyela bagian dalam. Inilah dalilnya para ulama bahwasanya membasuh jenggot yang sangat lebat, yang sangat tebal, yang wajibnya hanya bagian luarnya saja, disunnahkan untuk bagian yang dalamnya. Kemudian bagaimana dengan jenggot yang terurai sampai ke bawah? Apakah ada kewajiban untuk basuh? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa ammal mursalsalu min al-lihyati al-khariju an da'iratil wajh fa yajibu ghuslu inda syafi al-mu'tamad wa inda al-hanabilah. Adapun jenggot yang terurai sampai bawah, dari jenggot yang sudah keluar dari bagian wajah kita, maka hukumnya wajib dibasuh, disampaikan air wudhunya. Menurut siapa? Inda Syafi'iyah alal mu'tamad wa inda al-hanabilah. Menurut ulama dalam madhab al-Imam Syafi'i dan ulama dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhuma. Kenapa demikian? Jenggot yang terurai panjang sudah keluar dari bagian wajah tetap wajib dibasuh, li'annahu nabitun fi mahalil fardhi, karena jenggot tersebut tumbuhnya di bagian kefarduan yang wajib dibasuh, yaitu bagian wajah. Dikarenakan jenggot tumbuh di bagian wajah, sekalipun jenggotnya sudah sampai bawah terurai, tetap bagian yang tersebut wajib untuk disampaikan air daripada wudu kita. Kemudian ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, yang kedua adalah kefardhu wudu yang disepakati oleh para ulama, ghuslul yadaini ilal mirfaqain marrah wahidah, membasuh kedua tangan sampai kedua siku satu kali. Jadi wajah dibasuh wajibnya hanya satu kali saja, ijma' ulama demikian berpendapat. Dan kedua, kedua tangan dibasuh sampai kedua siku wajibnya satu kali saja. Dalilnya mana? Liqaulihi ta'ala, dalilnya Allah berfirman, wa aydiyakum ilal marafiqi idza kumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Allah berfirman, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku-siku kalian. Inilah yang merupakan dalil ijma ulama yang menyatakan bahwasanya tangan sampai siku wajib untuk dibasuh pada waktu kita berwudu. Kemudian ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum, dalilnya mana? Dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka pengarang rahimahullah beliau menyampaikan hadis yang sahih dari Imam Muslim. Ini hadis dari Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan tentang sifat wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, annahu tawaddaa fa ghassala wajhahu fa asbagha al-wudu'a thumma ghassala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud thumma al-yusra hatta asra'a fil 'adud. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau berwudu, beliau membasuh wajahnya, kemudian membasuh tangan yang sebelah kanan sampai bagian lengan atasnya.
Kemudian beliau basuh tangan sebelah kiri sampai lengan bagian atasnya. Ini yang menjadi dasar dalil dari ijma ulama bahwasanya membasuh tangan itu wajib sampai bagian siku kita. Hadis yang kedua yaitu hadis dari Imam Ad-Darqat rahimahullah dari sahabat Nabi Al-Khalifah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia menyampaikan hadis, kata beliau, halumma atawaddau lakum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mari silahkan kemari wahai sahabat aku, lihatlah bagaimana aku akan mencontohkan wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kalian semua. Maka Khalifah Utsman radhiyallahu anhu beliau faghassala wajhahu wa yadayhi hatta massa atrafal adain, maka beliau membasuh wajahnya, membasuh kedua tangannya sampai bagian lengan atas. Inilah dalil yang diambil para ulama, ijma ulama bahwasanya seseorang itu wajib membasuh tangannya hingga sikunya pada waktu berwudu membasuh tangannya. Kemudian ikhwatul Islam azami Allah wa iyyakum, bagaimana hukumnya membasuh kuku yang sudah panjang sampai sudah keluar dari ujung-ujung kukunya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yajibu ghuslu ma tahta al-adhafir at-tawilati allati tasturu ru'us al-anamil, wajib membasuh bagian di bawah kuku yang sudah panjang yang menutupi bagian ujung-ujung daripada kukunya. Hukumnya wajib sebagaimana dalam madzhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, wajib hukumnya izalatul azafir in mana'at usulal ma, wajib menghilangkan kotoran-kotoran yang di bawah kuku apabila kotoran tersebut dapat mencegah masuknya air wudu ke dalam bagian tersebut. Jadi apabila ada orang yang kukunya panjang atau kukunya kotor, maka sebelum berwudu alangkah lebih baiknya bersihkan terlebih dahulu. Kenapa demikian? Kotoran yang mencegah sampainya air wudu itu dapat menyebabkan wudu seseorang tersebut dihukumkan tidak sah. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, bagaimana kalau seandainya ada orang yang tangannya terputus? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, fa in quti'a ba'du ma yajibu ghusluhu min al-yadain wajaban bil ittifaqi ghuslu ma baqiya minhu li'anna al-maysur la yasqutu bil ma'sur. Apabila ada orang yang sudah terpotong sebagian bagian tangan yang wajib dibasuh, maka wajiblah yang disepakati oleh para ulama membasuh tangan yang masih ada. Misalnya ada orang yang terputus tangannya sampai sebelum siku sampai sini, maka wajiblah dia membasuh bagian yang ada dibasuh sampai sikunya. Itulah bagian yang wajib pada waktu dia sampai di wudunya. Kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Apabila aku telah memerintahkan kepada kalian semua dengan satu perkara, maka kerjakanlah semampu kalian. Apabila tadi ada orang yang tangannya terputus sampai sini misalnya, maka sisa tangannya itulah yang wajib dia basuh pada waktu dia membasuh bagian tangannya. Adapun orang yang bagian tangannya terputus dari bagian sikunya, ini bagaimana hukumnya cara membasuh tangan pada waktu dia berwudu? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, amma man quti'at yaduhu min al-firqah fayajibu alaihi ghuslu ra'si 'izamil adni li'annahu min al-firqah. Apabila ada orang yang terputus bagian dari sikunya sampai sikunya, bagian tangan terputus, maka wajib dia membasuh bagian ujung daripada bagian tangan lengan atasnya. Lengan atasnya ujungnya masih ada, wajib dibasuh disampaikan air wudunya. Apabila ada orang yang memang sikunya sudah hilang, sudah terputus, sudah terpotong. Kemudian bagaimana kalau seandainya di atas sikunya, di atas sikunya sudah terputus, sudah hilang tangannya, bagaimana cara membasuh wudunya? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, fa in quti'a ma fawqal ghirfaq mudiba ghuslu baqil adud, apabila sudah terpotong juga bagian di atas sikunya, maka disunnahkan, bukan wajib, disunnahkan untuk membasuh sisa daripada tangan yang ada pada lengan atasnya. Misalnya ada orang yang sampai sini sampai sikunya terputus, ini bagaimana hukumnya? Disunnahkan, disunnahkan untuk menyapu bagian yang masih ada dari bagian lengan atasnya. Kemudian ikhwatul Islam azza wa jalla, bagaimana hukumnya bagi orang yang menggunakan cincin?
apakah ada kewajiban untuk menyampaikan, menggerak-gerakkan cincinnya pada waktu dia berwudu? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan, wa yajibu indal jumhur tahriqul khatami diq, wajib menurut jumhur ulama selain dari al-Imam Malik, yaitu al-Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum berpendapat, apabila ada orang yang menggunakan cincinnya sempit, maka cincinnya wajib digerak-gerakkan pada waktu dia menyampaikan air wudu ke bagian tangannya. Kalau sempit, kalau longgar tidak. Jadi kalau longgar, air wudunya sampai ke bagian-bagian dalam tangan daripada jari-jarinya, maka tidak ada kewajiban. Tetapi kalau cincinnya sempit, maka hukumnya wajib pada waktu dia berwudu pada tangannya gerak-gerakkan cincin tersebut. Tetapi dalam madhab al-Imam Malik radhiyallahu anhu, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wala yajibu indal malikiyah tahrikul khatamil ma'dud fi lirajul aw imra'atin walau diqan, tidak ada kewajiban menggerakkan cincin sekalipun sempit dalam madhab pendapat daripada al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.